Mau dapat slime dari Aruna? Wajib klik tombol subscribe di bawah ini ya. Pastikan teman-teman penuhi syarat-syaratnya. Info lebih lengkap baca di kolom komentar. Dah. Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna. Masih dengan tutorial slime. Kali ini langsung lagi aja ya. Bikin slime tanpa aktivator. Langsung ke langkah-langkahnya. Pertama, siapkan wadah. Siapkan juga deterjen dayanya ya. Tuang deterjen ke dalam wadah. Ini secukupnya aja teman-teman. Kemudian tambahkan sedikit air. Ini air biasa aja kok. Kemudian aduk-aduk. Aduknya hingga deterjen benar-benar larut. Terus aduk-aduk. Jika sudah, siapkan wadah lain. Siapkan juga lem beningnya ya. Aruna pakainya lem Povinal teman-teman. Tuang lem ke dalam wadah. Ini secukupnya aja. Sesuaikan dengan ukuran slime yang akan dibuat. Agar slime yang dihasilkan lebih bagus, Aruna tambah dengan pewarna makanan. Ini opsional aja kok. Misal teman-teman gak ada juga, gak apa-apa. Kemudian aduk-aduk. Aduknya pelan-pelan ya teman-teman. Wah, bagus banget perpaduan warnanya. Ini mirip warna di kemasan deterjen daya. Setelah merata, tambah sedikit demi sedikit larutan deterjennya. Kemudian aduk-aduk. Thank you.
hasilnya agak pucat nih. Aruna tambah lagi pewarnanya ya. Kembali aduk-aduk. Jika slime belum menggumpal, bisa ditambah larutan deterjen kembali. Terus aduk-aduk. Nah, udah mulai muncul nih bibit slime-nya. Aruna mau buang sisa airnya dulu ya. Sisa slime Aruna campur pakai tangan. Nah, udah jadi deh. Sekarang Aruna mau main-mainkan. Mudah banget bukan? Berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!